Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bosku, hari ini pastinya akan ada tips dan trik dan tutorial yang sangat bermanfaat ya bosku. Sambil itu ya, kita sambil rapi-rapi dulu ya bosku. Kita rapiin dulu sepatu dan sandalnya, kemudian kita langsung ke video tutorialnya bosku. Yuk, let's go. Nah ini dia bosku, pertama-tama kalian bisa langsung ke jeding aja ya bosku. Kok jeding, ke kamar mandi bosku. Kalian bisa langsung ke kamar mandi, kemudian bawa baskom, ember atau panci atau apapun itu, kemudian diisi air seperti ini bosku. Nah oke, mantap. Kemudian selanjutnya ini adalah solasi bosku. Solasi ini sangat unik, mantap, dan tidak ada di toko ya bosku. Ini hanya ada di sini bosku. Nah yang ketiga ini bosku, ini pastinya sangat mudah didapatkan bosku, yaitu adalah kertas atau buku bekas. Buku bekas ini sangat mudah didapatkan ya bosku, dan harus ada. Dan kalau misalkan bosku tidak punya, maka boleh minta dulu ke tetangga bosku. Nah yang keempat ini bosku, ini juga menggunakan barang bekas ya bosku. Ini saya mau cari cepuk atau pokoknya kayak ginilah bosku. Oke, mantap sekali, bahan-bahan sudah tersedia, sudah lengkap bosku. Kali ini kita langsung lanjut ke proses pembuatan tutorialnya, let's go. Oke, untuk tahap yang pertama ini kita buka dulu bukunya ya bosku. Nah di sini kita buka, kita lihat-lihat bosku. Kira-kira ada yang bagus apa tidak bosku? Bukan begitu ya bosku. Ini kita buka, tujuannya adalah kita mau mencari gambar ya bosku. Kita buka dulu, kita pilih-pilih, kita cari apakah ada gambar yang bagus ya bosku. Nah di sini saya dapat gambar yang sangat bagus, yaitu gambar dari sepeda motor ya bosku. Nah ini sangat mantap sekali, sangat bagus sekali bosku. Oke, di sini saya potong dulu ya bosku. Saya gunting dulu, saya mau ambil dulu itu bosku, yang gambarnya itu mau saya ambil dulu, saya gunting bosku. Nah untuk gambar ini bosku, silahkan sesuaikan dengan selera saja ya, jangan ikut-ikutan saya. Bosku bisa menggunakan gambar apa saja, apapun yang ada di situ, yang penting bosku suka. Nah karena di sini saya sukanya gambar motor ya, walaupun motornya sih cuman separuh ya, depannya nggak ada bosku. Tapi nggak apa-apa, karena ini hanya tutorial dan ini yang penting adalah ilmunya bosku, ilmu yang sangat mahal ini, yang banyak orang tidak mau memberikan ilmu ini, tetapi buat Wak Kaji bosku. Ilmu apapun akan disebarkan ya buat bosku-bosku semuanya. Nah ini sudah mantap ya. Kemudian bosku, nah seperti yang saya bilang tadi, ini sangat unik ya bosku. Ini adalah tape dispenser. Pokoknya gitulah bosku ya, ini pokoknya intinya buat tempat solasi gitu ya. Ini saya buat dari kardus juga bosku. Nah buat bosku yang penasaran gimana caranya bikin alat ini tadi, bosku silahkan klik di atas ini ya bosku, sudah ada judulnya, langsung diklik aja bosku nanti ya. Tapi ya yang penting sekarang nonton ini dulu sampai habis bosku. Nah ini bosku, tadi kertasnya kita tempelkan ke solasi ya bosku. Nah ini sudah mantap. Kemudian solasinya kita potong, kita paskan bosku, kita pas-paskan dulu ya. Dipotong dengan rapi, pastikan presisi dan hemat. Oke bosku, nah tonton videonya ya bosku. Di sini lakukan dengan cermat bosku, lakukan dengan hati-hati, pastikan bosku tidak salah dalam melakukannya. Oke.
Setelah itu bosku, nah kemudian kita siapkan baskom yang tadi sudah terisi dengan air ya bosku. Kemudian kertas tadi yang sudah ditempel ke solasi itu kita masukkan ke dalam air dan kita usek-usek kayak gini bosku. Diusek-usek ya, pelan-pelan diusek-usek gini bosku. Nanti kertasnya jadi geli ya bosku. Diusek-usek gini. Oke, mantap bosku. Ikuti saja caranya ya bosku. Oke, dengan cara ini nantinya kertasnya akan hilang dan akan menyisakan gambar tadi yang menempel ke solasi ya bosku. Ini sangat mantap sekali bosku. Nah, dalam proses ini bosku harus telaten ya, harus sabar ya bosku. Lakukan dengan hati-hati, dengan perlahan-lahan. Nah, di sini tangan dari bosku harus halus supaya hasilnya lebih maksimal bosku. Oke bosku, ini bosku penampakannya sudah mantap sekali ya. Body atau gambar dari sepeda motornya sudah menempel di solasi bosku. Kemudian ini langsung kita tempelkan ke cepuk tadi ya bosku. Ke cepuk, kok cepuk lagi sih ya, pokoknya begitulah bosku. Solasinya kita tempelkan ke cepuk ini bosku. Kemudian masih ada satu lagi ya bosku. Satunya kita lakukan dengan cara yang sama bosku. Kita usek-usek juga. Nah, seperti yang saya sampaikan, memang harus sabar bosku. Inilah yang namanya trik yang sangat luar biasa. Kenapa ini saya berikan bosku? Jadi bosku, untuk bos-bosku yang punya usaha, nah punya usaha yang pengen bikin stiker murah alias gratis tis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, maka cara ini dapat dicoba bosku. Bosku tinggal melakukan pengeprinan ini ya, logo usahanya kemudian ditempelkan ke solasi seperti ini. Nah, hasilnya pasti sangat akan menakjubkan bosku. Nah, oke mantap bosku. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di sini sudah menempel dengan sempurna stiker yang kita buat tadi. Bayangkan saja bosku, kalau gambar motor itu adalah logo dari usaha bosku, nah pastinya akan jauh lebih bagus ya bosku. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bosku. Oke bosku, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.